Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang posisi saya berada di Dusun Juwet, Desa Tanjung Galang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di Kampung Bibit dan Kampung Buah. Jadi di Dusun Juwet ini terkenal dengan pembibitan. Jadi semua warga yang ada di Dusun Juwet, Desa Tanjung Galang ini hampir seluruhnya memproduksi bibit. Nampak di sepanjang jalan ini adalah warga-warga yang sedang aktif mengerjakan pembibitan. Ini tampak sekali, semua lokasi, semua area penuh dengan pembibitan. Saya baru saja mendapat bantuan bibit yang jumlahnya ribuan dari seorang produsen bibit ya, yang ada di belakang saya ini, yang sedang kami naikkan di dalam kol ini. Ini nanti akan kami tanam di sumber mata air yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga kondisi hutan yang ada di Kabupaten Nganjuk akan menjadi hijau. Ini berkat bantuan dari para pembibit-pembibit yang ada di Dusun Juwet. Di sini memang dikenal sebagai Kampung Bibit dan Kampung Bibit Buah. Ini tidak hanya bibit buah saja, tapi untuk pohon-pohon produksi, untuk pohon-pohon rimba, ini diproduksi di kampung ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti perjalanan Nganjuk TV bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk. Mari. Kampung Juwet itu dulunya termasuk kampung minus lah ya, perekonomian. Sejak adanya pembibitan ini, akhirnya warga selalu kompak, selalu rukun, damai, tentram karena penghasilan dari pembibitan alhamdulillah lumayan bagus. Sejak kapan Pak pembibitan ini dimulai Pak? Saya sendiri mulai tahun 97. Sebenarnya sejak dulu sudah ada, tapi hanya seberapa orang gitu aja. Dan mulai sekitar 2000-an itu, tahun 2000 itu semuanya ikut pembibitan. Bahkan sampai sekarang sampai manca desa tetangga juga sudah mulai ikut. Pak, tidak sulit Pak untuk proses pembibitan ini Pak? Sebenarnya enggak sulit, namun ya telaten itu loh, karena tidak bisa dicairkan harus sekali ini laku, nggak bisa, harus menunggu telaten gitu. Pak, biasanya konsumen yang order bibit Bapak ini dari mana saja Pak? Seluruh Indonesia. Terus cara pemasarannya seperti apa? Cara pemasaran ya ada yang lewat media, ada yang orang itu langsung datang, dengar langsung datang, lihat-lihat, ingin langsung beli gitu ada. Pak, bibit yang Bapak produksi itu apa saja Pak? Segala bibit tanaman keras, buah-buahan, bunga ada. Bapak ini kok sampai menghibahkan bibit yang jumlahnya ribuan kepada komunitas Kota Sejuk ini, alasannya apa Pak? Kalau untuk saya sendiri kan ini, ikut serta melestarikan lingkungan agar supaya gimana ya, lingkungan itu bisa hidup kembali lah, bisa sejuk kembali, bisa lah untuk hewan-hewan di hutan-hutan supaya nggak punah gitu. Pak, untuk mempertahankan kualitas agar bibit Bapak ini laku keras,
dan berkualitas itu seperti apa? Ya, yang penting kan bibitnya itu asli. Maksudnya kalau ini tanam jenis apokat ini, ya apokat ini gitu. Jadi enggak sampai memasukkan ini setekan. Kan ada yang setekan bilangnya bukan setekan, dibilang setekan gitu kan juga ada. Ada jenis bunga yang diproduksi? Ada, macam-macam. Itu pucuk merah, asoka itu banyak lah. Nah, itu. Pemirsa, baru saja saya mewawancarai pemilik dari produk bibit, yaitu Bapak Muhammad Sobirin. Ya, ini lahan yang ada di belakang saya ini. Ini tampak segala jenis tanaman, baik tanaman rimba maupun tanaman buah. Nah, ini beliau sedang aktif untuk melayani konsumen. Ya, ini konsumen menurut cerita dari Bapak Muhammad Sobirin itu tidak hanya dari lokal Nganjuk tetapi dari seluruh Indonesia, luar biasa, dari seluruh Indonesia karena produk pembibitan dari Bapak Muhammad Sobirin ini berkualitas baik, luar biasa, dijamin ya, dijamin kualitasnya. Pak, kalau mati bagaimana Pak? Ada jaminan Pak untuk diganti gitu? Ya terkecuali tertentu, kalau belinya banyak ya diganti. Oh gitu. Diganti, jadi ya. Di sini jangan khawatir, kalau belinya banyak akan diganti. Ya. Ini luar biasa. Makanya jangan khawatir untuk beli bibit yang ada di Dusun Juta ya, Desa Tanjung Kalang, di produk dari Bapak Muhammad Sobirin. Ini beliaunya. Nah, ini saya juga akan melihat dari rumah yang mendekati bangunan rumah ini. Ini tempat apa Pak ini? Tempat okulasi nyambung. Tempat okulasi gitu. Ya di sini, di dalamnya itu ada. Sayang ini ditutup ya. Jadi cukup dari sini nampak sekali bahwa di sini adalah tempat okulasi. Di sana tadi adalah tempat untuk memproduksi, mengisi polybag yang ada di sana. Nanti kita akan datang, kita akan ambil gambarnya. Ya, ini sangat indah sekali tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini saya akan melihat tanaman. Ini apa Pak? Ini Pak? Itu bunga tabebuya. Oh, tabebuya ya. Yeah. Tabebuya. Kalau yang itu tadi Pak? Itu sengon. Sengon. Nggih. Sana ya bunga ya macam-macam sana. Gitu ya. Yang Bapak bawa ini apa Pak? Ini ketepeng kencono. Tunjukkan Bapak. Ini ketepeng kencono ya. Ini punya keistimewaan apa Pak? Ini buat penyejuk di taman-taman itu, di jalan-jalan. Oh iya ya, betul. Terus yang ya. Ini ya. Kayu manis. Itu kayu manis itu. Juga memproduksi kayu manis Pak? Iya, betul. Jadi termasuk tanaman langka juga ya? Iya. Tanaman ya, langka juga. Langka, ya, betul. Ini juga sama? Sama ketepeng. Ketepeng ya, oke. Okay. Ya, ini para konsumen yang mendatangi lokasi pembibitan dari Bapak Muhammad Sobirin. Ini di sepanjang jalan ini adalah alpukat Pak ya? Iya, alpukat. Ini siap berbuah Pak? Iya, sudah siap. Ini ditanam pakai cara apa Pak? Ini ya cuma okulasi? Okulasi, anu sambung pucuk ini. Oh, sambung pucuk. Keistimewaan apa Pak kalau sambung pucuk itu? Apokat lebih mudah kalau sambung pucuk. Mm-hmm. Cara kerjanya lebih mudah. Lebih mudah. Juga mutunya ya gini. Wah. Bagus nih. Ini kalau ada yang beli kemudian ditanam kira-kira berbuahnya berapa bulan Pak? Berapa tahun? Tinggal jenisnya. Jenisnya akan macam-macam. Hmm. Kalau jenis Mickey atau alligator itu bisa 2 tahun sudah. Begitu ya Pak ya. Pak, segar-segar ya. Pak, lah ini apa Pak Pen? Ini Pak, yang ini anggur pohon. Anggur pohon. Anggur pohon. Juga bisa berbuah Pak? Bisa, ada buahnya. Ini anggur buah. Iya. Ya, saya akan melihat tempat pembibitan yang ada yang mirip karantina ya. Iya, ini. Karantina. Iya. Ini tempat mirip. Karantina. Waduh, luar biasa. Contohnya kalau okulasi itu kelengkeng. Ini luar biasa. Ini kan kembang. Oh, iya. Contoh. Wah, luar biasa. Ini. Coba ini kelihatan sekali pemirsa. Ini ya. Pak, ini bakal bibit apa Pak ini? Ini apokat ini baru disambung tadi malam ini. Hmm.
baru disambung tadi malam? Tadi malam ini, yang ini. Apa harus malam, Pak? Ya enggak, ya sempatnya malam. Pak, kenapa diberi plastik? Ya, supaya enggak anu, supaya bisa penguapan itu loh, supaya jangan. Untuk, ya, untuk mengatasi penguapan, Pak, ya. Oke. Ini umur berapa hari, Pak? Yang ini? Ya. Ini baru tadi malam. Nah, ini sudah, ini baru 5 hari. Itu sudah buka. Ya. Coba saya akan mendekati ke Bapak. Nah, ini. Ini tempat pembibitan. Jadi memang harus dikerudung begitu, Pak, ya. Iya. Untuk menghindari penguapan. Ini apa, Pak, ini? Ini apokat. Sudah 1 minggu. Apokat. Iya. Ini kalau besar minggu. Seperti yang di ya, yang itu tadi. Ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke, pemirsa, ini baru saja saya menyelesaikan wawancara dengan Pak Muhammad Sobirin, penghasil atau pemproduksi bibit buah dan tanaman rimba yang ada di Dusun Juwet, Tanjung Kalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.